baterainya kali habis nih. Masa baterainya habis? Iya. Kadang ada. Tuh, nggak bisa dibuka. Tapi pertanyaan gue sama lo apa? Kamu sendiri, Pin. Lo tiba-tiba mau sama dia gara-gara dia ngasih mobil sama Esther gitu. Iya. Enggak dong, aku tulus sama dia dari dulu. Tadi lo bilang dia katanya jelek. Enggak lah, dia maksud aku paling ganteng. Aku tuh cuma bohong doang dari tadi. Kamu tuh paling ganteng buat aku. Oh gitu, benar. Dianya apa mobilnya yang ganteng? Dianya lah, masa mobilnya. Oh gitu, jadi pengen... Mobil mah belakangan. Oke, sekarang kok gak bisa dibuka kunci mobilnya, Leo? Ya tadi bisa. Coba deh kamu buka. Gak bisa. Oke, pertanyaannya lo Leo atau bukan? Saya Leo, Mas. Yakin? Yakin. Dan lo udah... Gimana sih, Mas? Dan lo tadi waktu break iklan tadi lo sampai bersujud-sujud. Gue pengen mengabdi jadi istri yang baik buat lo, segala macam. Sampai kamu bersujud-sujud tadi, kamu beneran nih. Ya itu kan aku beneran tulus sama dia, maksudnya. Oh gitu, ya udah. Kalau begitu kita panggilkan seorang cowok dan lo harus jelasin ini siapa ya. Leo namanya ya? Iya. Oke. Mas, ini Mas. Kamu janji ya mengabdi ya sama dia ya. Apapun yang terjadi kamu bilang. Oke, sini. Maksudnya gimana sih? Sini. Siapa? Oke, ya. Siapa Mas? Silakan. Nama kamu siapa? Leo. Hah? Apa-apaan lu bilang Leo? Kamu yakin dia Leo? Aku yang Leo. Maksudnya gimana sih kalian? Yang benar yang mana? Yang Leo ini apa ini? Saya Leo aslinya. Aku Leo. Nah, lo Leo dulu gak seganteng ini deh. Leo dulu tuh hitam, gendut, gak seganteng ini. Udah berarti ini kali maksudnya, kamu. Kalau gitu. Ya, iya, maksudnya. Ya mirip ini sih Leonya. Iya. Oke, okay. Kamu gak milih mana nih kalau antara dua? Ini dong punya mobil dong. Ya ini dong. Kenapa? Milihnya dia dong. Ya dia ya. Karena ini. Karena lo, kenapa? Karena kenapa lo milih dia? Ganteng? Yang ganteng, kaya. Afni, kuncinya di sini loh. Wah! Maksudnya kunci apa? Oh! Kebuka. Bener. Kebuka. Ayo masuk. Jadi maksudnya ini bukan mobil kamu? Eh wangi mobil baru. Berarti bener kuncinya yang ini. Berarti dia. Ini aku jujur dong. Ini punya mobil kamu apa mobil dia? Eh kamu tadi janji ya mau mengabdi apapun jadi istri yang baik. Lo bakal nyuciin baju dia. Ya itu kalau mobilnya dia yang punya mobil itu dia. Kalau misalnya bukan punya dia ngapain lo? Kamu bilang tadi ditanya karena mobil apa bukan, mobil urusan belakangan. Yang penting kamu tulus. Aku tadi. Ngapain gua sama orang miskin tinggal sama dia? Udah sekarang gua bingung masuk ya. Gua masuk dulu. Mau kemana dia? Mau kemana Afni? Jadi pergi. Udah memang pergi tau, nama lo siapa sebenernya? Leo. Benar. Leo. Lah ini kamu namanya siapa? Saya Leo juga, Mas. Pasang aku ngaku deh. Ini kita nanya nama lo ya. Jangan bikin bingung, ini sebenarnya yang Leo tuh yang mana? Wah, si yang Leo. Aku yang Leo. Kamu Leo, tapi... Yang biasa chat sama kamu kan aku. Hah? Jadi mana ini Leo? Sendiri aja bingung, yang mana yang Leo? Oke, udah kita ke dalam aja dan kita gak tahu Afni tiba-tiba lari ke atas ke dalam mau ngapain. Dia bilang tunggu sebentar. Kita masuk ke dalam dan pemirsa... Jangan lupa buat kasih komentar kalian ke Instagram kita di @rumahuyatrans7. Dan jangan lupa nih baju efek Rumah Uya bisa dicek di Instagram kita. Atau misalnya juga bisa komentar di Instagram saya di king_uyakuya. Kita masuk ke dalam yuk. Sambil kita nggak tahu nih ngapain tadi si siapa tadi Afni ya Afni lari ke atas dan sekarang saya tanya sama Esther, selama ini kamu yang ngechat-chatan kan? Iya. Menurut kamu Leo yang asli yang mana? Saya sih kalau dari chat-chatan saya itu Leo cuma kelihatan di profile picture-nya tuh kacamatanya doang sebelah. Ya itu aku. Ya. Sama aku gua deh. Oh, sama kacamatanya ya? Coba. Close up kacamatanya. Sama ya? Iya. Dia ngikut-ikutan. Oh iya sama. Pasang ngaku, jujur aja, lu siapa? Gue yang Leo yang asli gua. Leo tuh siapa sebenarnya? Aku yang Leo. Ini ditanya nama lo bukan zodiak. Saya tahu. Sama Leo. Gemini.
Sekarang okay. Gini aja Mas Uya. Oke. Okay. Sekarang gini aja. Mas kan kacamatanya minus kan? Iya. Yeah. Kita lihat aja. Dia kacamatanya yeah. Asli palsu. Asli apa palsu? Oke, okay. Ya. Kenapa, Mi? Bentar. Kalau misalnya dua orang ini namanya sama, menurut saya enggak masalah. Nama kan bisa aja bisa sama. Bisa sama, iya. Nama Kurota Ayun aja juga banyak. Oh, banyak, Mi ya. Iya, iya. Nama Surya juga banyak juga banyak. Kan? Uya jarang, Uya jarang. Uya. Surya Umi. Banyak. Umi, tapi oh, yang iya, banyak ya? Beneran Leo dia maksud aku. Bukan sama dia. Aku deh. Tapi untuk membuktikan, ntar dulu untuk membuktikan tuh mobil nama Leo, Leo yang mana. Gitu loh. Kalau soal nama Leo mah terserah Aimat. Lu mau sama mau kagak. Oke, kaga. Kacamata nih kunci kacamata kan. Karena kacamata selamanya Esther cuma tahu chat-chatannya dari kacamatanya aja. Iya, kacamatanya. Oke. Okay. Tolong dicek aja mas, biar lebih enak. Coba, ya. Coba kacamata kamu sih. Ya udah. Ini mah gak ada minusnya ini. Itu mah kacamatanya ala-ala kayak kacamata coba. Gue. Nah, kalau ini mah ini ada. Kayak tebel. Ini minus silinder nih. Wotak. Udah lama. Oke. Okay. Lama kerja. Oke, okay, coba nama lu siapa sebetulnya? Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, aku ngaku. Jadi nama aku sebenarnya Tommy. Dan lo kenapa ngaku-ngaku Leo? Oh. Ini semua akal-akalan dia. Dia minta aku untuk pura-pura jadi Leo. Pura-pura jadi Leo untuk chat sama yang yeah. Akunya Afni. Iya. Yeah. Tapi rupanya Afninya juga beda, Mas. Dan lo awalnya cuma disuruh. Iya. Yeah. Tapi lo baper. Baper yeah. Lah. Kayak apa dong? Gimana Leo? Ya, lo nyuruh dia cuma sebuah pura-pura doang? Sebenarnya saya suruh dia untuk jadi saya. Jadi Cleo, ya. Soalnya saya benci sama si Afni. Oke. Okay. Karena? Dari dulu soalnya dia selalu nyakitin saya, oh, menghina ngebulin. Saya. Dari kecil ya. Oh dulu kamu kecil. Emang gak seperti sekarang? Teman saya kecil si Afni. Oke, okay. Ya. Terus dia selalu suka menghina kamu. Menghina saya. Body shaming. Ya, body shaming. Terus? Saya sakit hati. Oke, oh, saya mau balas. Oh gitu, kamu jadi suruh. Kamu gak mau dijodohin sebenarnya? Saya mau kasih pelajaran untuk si Afni. Oke. Nah tadi si Afni kemana tuh kabur coba? Iya ini si Afninya kabur. Gara-gara ngelihat Leo yang asli ini udah berubah tiba-tiba kabur. Coba panggil Afni, Afni, Afni. Iya, 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 bentar. Ada enggak? Bu. Oh, tadi dijelek-jelekin nih, menor-menorin dadanya. Sekarang ganti baju. Ya, abis kemanain. Ya, abis ganti baju buat ketemu calon oh. Suami. Tanduknya dikemanain yang tadi? Inglong. Sini mbak duduk mbak, takut encok nih. Oke. Oh danda. Oh danda. Ya iya dong, kan ada calon suami. Udah gak usah sobae. Gue tau lu dari dulu kecil kayak gimana. Kok enggak, tunggu. Kamu kok ganteng banget sekarang Leo. Afni, Afni, katanya kamu sayang sama aku tadi. Apaan sih, diem aja lu orang miskin. Udah, kamu tenang aja. Aku tetap mau sama kamu. Aku tulus sama kamu. Kan aku udah bilang dari awal tadi aku tulus. Tuh, ada yang tulus. Lo sama dia aja. Gua sama Leo dong. Di? Sorry, gua gak mau sama lo. Ya, enak. Apa juga kayak gitu sama dia? Gitu. Jangan percaya tadi pas break dia juga tuh iya. Bertekuk. Bila aku bakal jadi istri yang baik, mati. Aku tuh tulus sama kamu, Leo. Aku sayang sama kamu. Udah jangan pura-pura. Gue tahu lo kayak gimana, jangan jadi cewek munafik. Ya emang gue gimana? Kayak dari gitu, dulu kan aku emang kayak gini, aku tuh selalu sayang sama kamu. Dulu kamu menghina aku gendut ini itu, sekarang kamu seperti ini. Ya enggak lah, Leo. Karena pasti kamu karena ngiler tadi mobilnya ternyata punya dia ya? Ya enggak lah, itu karena emang dia Leo sebenarnya. Kan dia dijodohnya sama gua, ya udah. Dia pacaran sama gua dong. Ya orang dia gak mau sama kamu. Ya harus mau lah, orang tuanya kan udah mau. Ini maksa. Apa tuh Zedar? Oh ini apa? Gak tahu tuh. Kayak tas gym gua. Apaan tuh? Kamu ingat ini gak? Ingat? Oh, ya. Dulu kamu sama-samain aku seperti babi, seperti ya. Ini. Enggak gitu maksud aku tuh kamu benar itu mangina. Imut, lucu kayak ini udah, bukannya kamu gendut kayak tapi gini. Tapi aku terima kasih sama kamu sejak karena kamu menghina aku seperti ini, Leo, aku jadi berubah seperti sekarang. Kamu kok nganggapnya menghina sih? Aku tuh muji kamu. Aku udah, tuh nganggapnya kamu lucu kayak gini. Mulai
Waktu kecil dia sering menghina kamu dan makanya kamu termotivasi. Enggak, maksudnya termotivasi. Iya, maksudnya. Ya. Maksud kamu apa, Afni? Maksud aku tuh muji dia. Dia tuh lucu kayak gini, imut. Lihat aja nih, imut kan, lucu kan? Iya sih. Imut gak lucu? Oke, dan kamu termotivasi. Termotivasi. Baru pulang dari Amerika jadi lidahnya memutar. Oh iya, iya benar. Termotivasi. Tersoti mafi. Akhirnya kamu sekarang jadi badannya bagus, segala macam. Bagus berarti Mi ya? Iya. Aku salut maksudnya dia bisa seganteng ini. Dia ganteng banget maksudnya. Waduh, udah ketayang. Dia bagus. Wah, dan iya Leo dong. Suka maaf nih ya jujur? Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Saya pengen tahu dong. Korin lu. Lu bohong kan, kamu marah doang kan sama aku karena aku suka. Kamu nganggapnya aku nyela-nyela kamu. Enggak, aku enggak percaya. Kamu pasti sayang sama aku. Aku gak suka kamu. Kepedean banget nih cewek ya. Dan kamu nyuruh Tommy apa maksudnya emang? Untuk? Untuk balas sakit hati saya dulu. Ngerjain Afni. Tapi sebenarnya harusnya kamu berterima kasih sih sama dia. Karena dulu kalau dia enggak ngebully kamu, maksudnya harus apa ya, bersyukur kamu nanti biar nggak kayak gitu lagi kalau ada orang. Intinya pokoknya dia sama aku, orang tua kita sama-sama mau ngejodohin, ya udah kita jalanin aja. Soal orang tua gampang, nanti kita bisa bicara. Pokoknya kamu nggak mau ya sama dia ya? Nggak mau. Bagus. Nggak mau dipikir lagi nggak bisa katanya. Oke, okay. Apa ada motif lain? Ya. Karena kita ada bukti. Apa tuh maksudnya? Atau ada sebuah bukti evidence, ya kan? Ya, kita coba lihat aja. We have... Yes! Check this out, baby. Check this out. Apa nih maksudnya? Kok dia itu coklat kan? Apa? Dia kan gak suka coklat maksudnya. Dia juga apa? Alergi coklat. Apaan? Oh iya, iya. Ya lihat di tasnya itu ada gambar coklat, ya kan? Kamu makan coklat, kan kamu alergi. Terus itu buat siapa? Oke. Coba aja tuh cek di tasnya. Oh iya benar, ini tas yang ini. Ada tuh kayaknya coklatnya. Boleh tuh. Boleh nggak mas? Iya. Soalnya, soalnya sama tasnya tuh. Bilang dulu. Nggak tahu ada boleh coklatnya. Gak? Boleh nggak? Buka. Boleh ya, boleh ya. Mana? Kalau ada Bang mau dong buat aku. Enggak ada. Baju semua. Baju. Hah? Ini. Dia enggak makan coklat loh maksudnya, dia tuh alergi coklat. Soalnya dia bisa sesak napas kalau nah, coklat. Pertanyaannya itu coklat punya siapa? Buat siapa? Nah, apakah punya seseorang lain? Ya. Yang di belakang? Siapa tuh? Kita panggil saja orang. Siapa lagi Mas Uya? Ya aku pacar dia lah. Masa aja. Oh, kamu pacarnya Leo? Iya, aku pacar Leo. Ini pacar kamu? Dari Leo masih gendut, masih kamu hina-hina. Oh, ada yang setia ternyata. Wah, keren. Bagus. Pokoknya enggak bisa. Lo mau pacarnya dia mau enggak? Dia tuh udah dijodohin sama gue, otomatis dia tuh calon suami gue. Yeay. Apakah benar ya kan ini pacarnya Leo ya. Atau jangan-jangan suruhan Leo lagi? Karena pada dasarnya dan pada faktanya kamu Afni dijodohin sama dia. Sudah dijodohin sama Leo oleh orang tua kalian dan mau enggak mau kalian harus menikah, betul? Iya. Nah, tapi Leo tidak mau sama Afni. Nah, ya. Kita akan ungkap setelah ini ya fakta-fakta lain yang ada kita dapatkan. Setelah ini tetap di rumah. Oh ya. Yeah.